Om, Mas Akin, Om, lapar. Mas Akin, lapar. Om, belum makan emang? Iya. Ini beli aja di warteg sana. Enggak, Mas Akin aja. Ini beli warteg aja, no, aman ibu. Maunya di Mas Akin, Om. Ibu suruh masak. Ibu lagi sibuk, ngurusin kucing. Aduh, beli di luar aja, ngapa sih? Mas Akin aja, kangen masakan kampung soalnya. Gue di mana nih, Dok? Di kamar. Oh, di kamar? Iya. Karena di Singapura. Iya, iya, masak-masak. Bilang! Hey. Hey, Bapak! Hah? Masak-masak sendiri. Makan-makan sendiri. Katanya mau masak, Om. Aduh, ini baru mau menanam cabai buat masak. Ya, nama dong. Lah kan masak pakai cabai enggak? Iya sih. Ya iya, nanam dulu baru masak. Kemarin isinya 50. Masa cuma 4? Ah, beli online begini nih. Pelit banget ya, buset dah. Masa cuma bijinya 4 biji. Bisnis online emang menggiurkan nih. Ya, mau tidur lagi. Om, bangun Om. Masakin, udah lapar banget ini. Oh iya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi di channel utama kita itu kan banyak banget sedih-sedih terus ya videonya, karena aktivitas kita di sana menolong kucing-kucing jalanan yang sakit, yang ketabrak dan lain-lain. Eh Dok, mau ngapain? Hormat dulu lah, hormat. Hormat. Video ini tuh cuma buat harian-harian kehidupan aku di sini aja, teman-teman. Kadang-kadang kita ngupdate kucing, kadang-kadang ngomong, ya kan. Jadi sisa-sisa waktu yang ada di Cat Lover TV ya begini, kadang-kadang kerja, kadang-kadang apa rekaman, kadang-kadang ngeband, banyak banget. So sibuk gue ya. Nih. Tom diajak ngobrol tuh, Tom. Sebenarnya kucing tuh ngobrol cuma pakai mata batin kali. Habis diem-dieman baik. Nah, apa bang? Masak apa? Pempe. Terong. Ikan cuek, di sambel kayak gitu. Apa? Hey. Rajang-rajang supaya. Soalnya kita kan banyak orang tuh di sini, ada ibu, ada Rido. Jadi biar nggak beli terus ya kan? Kita emang sering masak. Kenapa aku rebus duluan? Nanti tinggal masukin bumbu sama santan. Karena apa namanya? Biar empuk gitu. Enak, terong tuh kalau matang banget enak. Bumbunya langsung aja. Sebelum kebalik-balik kali. Harusnya kan santan dulu, tapi enggak apa-apa lah. Pada baik. Siram santannya. Nah, di fase ini harus dilipet terus sampai mendidih. Kecilin api aja. Ya. Dilipetnya nggak boleh gede-gede, lupa belum dikecilin.
langsung aja. Garam, micin. Pokoknya kita kasih garam kira-kira lah ya. Insya Allah sih pas habis kita membumbuin. Insya Allah. Kasih micin biar pinter. Gula Jawa. Bawang putih belum. Tomat. Kali aku tuh kalau masak nggak tahu suka pakainya itu gula Jawa, gula merah maksudnya. Wih, sayurnya udah matang, bukan lodeh ini sih ya, sayuran kampung. Sayurnya ini enak banget tuh. Mantap. Ya, udah matang. Simpel banget sih. Sebenarnya tuh untuk makan itu tuh banyakkan kucing sama aku. Kita tuh berempat ya. Aku, Rido, ibu, terus istri Gilang. Paling makan tuh paling 100.000 tuh sebenarnya cukup buat masak seharian gitu kan. Tapi kalau kucing enggak cukup. Kucing itu harus di atas 200. Bismillahirrahmanirrahim. Makan.